Dalam hari itu, jenazah Muhammad Hafiz Hamdi, 31 tahun, selamat dikebumikan di Tanjung Piandang, Parit Buntar, Perak petang tadi. Sebelum itu, kenderaan yang membawa jenazah Allahyarham Muhammad Hafiz tiba di kediaman keluarganya dari Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh kira-kira jam 2.15 petang. Ahli keluarga serta rakan-rakan hadir bagi memberikan penghormatan terakhir. Jenazah kemudian disembayangkan sebelum dibawa ke tanah perkuburan di Kampung Parit Tanjung Piandang. Muhammad Hafiz meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak termasuk 2 dari perkahwinan terdahulu. Isteri mangsa Nur Syahidah Saidin, 31 tahun berkata suaminya pernah menyuarakan hasrat untuk berhenti kerja sebagai pemandu lori sayur. Malam tu je lah yang dia cakap, saya masing-masing sebab balik pada sini kan. Balik pada sini, lepas tu dia cakap, dia kata, berapa rasa macam nak berhenti kerja, dia kata. Sebab dia kata dia dah letih kan, nak kerja situ. Dia kata, kalau tak macam tu, berapa nak pergi kerja mana kan. Dia kata dia nak kerja bawa trailer, dia kata. Tapi kalau bawa trailer, nak kena tinggal bumi pula kan, dia kata, seminggu sekali macam tu. Ibu mangsa Hamiyah Mukri, 61 tahun berkata hasrat anaknya itu untuk meraikan majlis perkahwinan adiknya pada 19 Disember depan tidak kesampaian. Yang makcik sedih sangat tu. Masa nak balik tu salam dengan makcik, dia kata, mak minta maaf, mak nak. Dia kata, aku mak ni tak boleh bagi kat mak duit. Dia kata, tak ada nak buat keluar dekat bank lagi. Aku kata, mak tak minta duit, janji hang mai.